wabarakatuh. Welcome back my channel aku bersama Metika. Nah, di video kali ini aku udah lama nggak nongol di YouTube aku, udah beberapa minggu gitu ya, karena ada suatu halangan gitu. Dan kali ini, di video kali ini aku mau bikin hijab tutorial pasmina, simple, mudah dan nggak pakai ribet. Nah, dan gak lama lagi ya, mau bulan puasa, tinggal menghitung hari, sekitar 2 hari lagi mau bulan suci Ramadan. Dan sebelum bulan suci Ramadan, aku mau bagi tips simple memakai hijab pasmina, gak ribet, dan 3 style tutorialnya. Dan sebelum ke tutorialnya, jangan lupa dulu aktifkan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa follow IG aku di description box. Dan sebelum ke tutorialnya, aku juga mau kasih tahu, aku seperti biasa pakai kerudung pasmina Ceruti Baby Doll, dan yang sangat recommends banget. Nah, kalau kalian penasaran dengan tutorial aku, dan jangan di skip, happy for watching. Ke setel pertama. Nah, ini ke setel yang pertama. Ambil kerudung kalian, diposisikan panjang pendek. Nah, kayak gini. Ini pendek, sini panjang. Dan kemudian seperti biasa di sini, nah kayak gini, ini dirapikan serapi-rapinya, kasih jarum juga. Dan yang sebelah pendek ini masukkan ke dalam kerudung kayak gini, taruh ke belakang, jangan lupa rapikan serapi-rapinya. Terus sini juga ditarik, yang belakang ditarik. Yang sebelah sini juga ditaruh ke belakang. Kemudian kita tali ke belakang. Nah, habis tali, terus yang panjangnya ini kita taruh ke depan. Dan yang di belakang tadi, terus ini ditaruh ke depan. Nah, di sini jangan lupa dirapikan. Nah, kalau udah kayak gini. Nah, ya, jadi setel yang kedua, ambil kerudung kalian panjang pendek seperti ini. Nah, habis itu rapikan menurut wajah kalian kayak gini. Thank you.
udah kalau udah kayak gini. Terus yang belakang ini tarik ke belakang, tarik. Nah, kayak kalau udah kayak gini ya. Terus yang panjang ini lipat ke belakang, ke depan. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, terus ini ditarik-tarik gitu. Dirapikan. Kalau udah kayak gini, kelihatan dari sampingnya tuh kayak ada bentuknya gitu, kayak ada variasinya gitu, modelnya kayak gini. Dan dari samping juga kayak gini. Lanjut ke setel yang terakhir. Ambil kerudung kalian, panjangnya sama panjang. Nah, kayak gini. Terus habis itu rapikan sesuai bentuk wajah kalian. Nah, kayak gini. Terus dipentul di bawah dagu. Nah, kalau udah kayak gini, ini yang sebelah kanan taruh ke belakang. Dan di sini aku juga jangan lupa ditarik dulu. Ini ditarik. Terus yang sebelah sini juga ditaruh ke belakang. Dan ini jangan lupa dinaikkan dulu. Nah, kayak gini. Terus ditali ke belakang biar enggak lepas-lepas gitu. Talinya jangan kenceng-kenceng, cukup perkiraan kalian aja enaknya gimana gitu. Terus ini diturunin. Nah, kayak gini. Jangan lupa dirapikan lagi. Jadinya belakangnya tuh kayak gini. Kayak gini. Dan di sebelah sini tuh juga kayak gini. Ya, tutorial hijab pasmina simple ala aku. Cukup simple kan dan mudah. Semoga kalian mengerti dan mudah dipraktekkan juga. Dan kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan share. Dan terima kasih juga yang sudah nonton sampai akhir video aku. Thank you for watching. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di next video aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.